aisyen ceningo di pantan angkanipe aratar geta aratar anak sapulaga aratar hanate ba aratar seri goro tebetih ne pa tapi ger berkat hanati meh-meh kita doloti. Salawat salam kita aturkan ke pangkuan alam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Si kami muliakan para tengku guru, amaina, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Samadiyah, sidang jamaah doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbilang-bilang almarhum ni ngeberada di alam kubur, urum kelem ni ngemalam ke-44. Istilah kita gayuni munyawah lo. Dan gere terasa juga, urum kelem ni kita ngeberada di tahun baru 1443 Hijriah dan ngekita taringan 1442 Hijriah. Urum kelem ni ngesetun waluhingi kita berada di bulan yaitu Muharram 1443 Hijriah. Yulang malam ke-9 gerali tasua, yusui yaitu 10 asura sunat berpuasa 2 hari. Hari tasua dan hari asura. Berarti Rabu, Rum, Kamis. Dan begitu juga kita si hadir pada malam yang berbahagia ini gere terasa ngemukurang umur te setahun 8 hari. Setahun waluhingi ngemukurang umur te urung kelemni dari target umur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taring sisa sidah miwa yaitu hanya Allah yang maha mengetahui, hanya Allah yang alim, hanya Allah yang maha bijaksana. Semoga sisa umur yang masih diberikan Allah selalu kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, selalu kita pergunakan untuk taat kepada Allah, selalu kita pergunakan untuk taat kepada perintah Allah dan taat kepada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Semoga meh umur te sesuai dengan yaitu kehendak Rasulullah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, urum kalimah la ilaha illallah malam Jumat atau hari Jumat atau di bulan Ramadan. Amainengku para tengku guru yang dimuliakan Allah, mohon maaf barangkali dalam penyampaian ini ada hal-hal segera berkenan. Kepada Allah aku mohon ampun, ku kita bewene mohon diperbanyak maaf. Kebetulan baru pertama kali malam yang berbahagia ini hadir ku kampung Pantan Nangka. Walaupun sebahagian ada mempunyai HP, pengeari HP, pengeari YouTube, pengeari WA, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini ngengon sareh panang nyata amat mutubuh pangan ngemurasa. Mohon maaf jika agak mukasar kahepora, ini mohon maaf lahir batin. Aminengku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat si kita bacana, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, katakan ya Muhammad, kematian yang mereka lari dari kematian itu akan menjumpai mereka semua. Kemudian sesudah mereka mati, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, mereka akan dipertemukan dengan Allah yang mengetahui yang ghaib, dengan Allah yang mengetahui yang zahir.
Hana tujuan ni kita mudemurum Allah. Hana tujuan ni kata kita ulak kepada Allah. Hana tujuan ni kata kita iaitu kebasa gaiwe mehumurta mati. Hana tujuan ni kita mati. Hana tujuan ni sesudah mati berjumpa dengan Allah. Fayunak bi'ukum bima kuntum ta'amalun. Untuk diproses, untuk diadili, untuk diperiksa. Hana-hanahon sehingga pernah kita berbuat di alam dunia ini. Hidup punya tujuan, mati punya tujuan. Murid gerem tujuan, mati pasti mutujun. Nah, murid itu kadang gerem tujuan, mati orang pasti bertujuan. Tujuannya kegerekuan belanga, konser ger. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mati gerpas terelak ni kita. Karena matian dedek-dedek kita, nama kita dedek mati. Ika kita dedek mati, oya gampang ke musim ini yang dimulakan Allah. Ika seandainya mati isimpang wak, kita malah kutakingan. Tari ini kita kukiri. Ku isak, kita elakkan mati. Ika seandainya mati isak, kita malah kutakingan. Tari ini kita ku, anak ya, kuak ranyu kuhu. Nah, ranyu ku bintang. Kenapa? Kita yang mengejar mati. Ini nama mati ya dedek kita. Anak kekini Allah. Aynama yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana adalah kamu berada, mati itu akan menjumpai kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu berada dalam peti besi yang terkunci rapat. Mati gerpas terelak ni kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagi Allah mati itu sangat gampang. Bagi malaikat maut mati itu sangat gampang. Ya, ke kita si nengon-nengon TV pasal si kukuduk mana ke kita nengon buat ni malaikat. Hana buat ni malaikat? Malaikat maut? Orang yaitu pasukan penyelam. Nah, yang gagah dan berani 53 jemaah wan lutu selsi. Nah, kuna ya gampang ni bagi malaikat. Lo pikir ya wan lut. Aturun ke basah mayu konyo. Selsi ni urung kapal-kapal selam ni. Kedalaman 800 meter, ku 800 meter uraye. Nah, kapal apa ingin 500, semua. Hana siang ku 800. Selesai di malaikat. Cuman si kita pikiri, kuna malaikat tamayu kan lutu. Gampang. Oh ya, kita pikiri kita, nama antenante kone. Si kita pikiri, kapan kita diambil oleh Allah. Si kita pikiri, hana singa kita siapun. Bagi malaikat maut gampang mencabut nyawa. Ika 53 ya gampang bagi malaikat maut. Ada kita pengis tsunami 2000 sekidah ya Pak. 2004 ratusan ribu yaitu di provinsi Aceh diambil oleh malaikat maut dengan perintah Allah seger genggam ribuan ratus ribuan orang meninggal. Apalagi sara-sara. Wan kapal selam nguk selesini apalagi kono lagu-lagu ini wak ni sara-sara. Gampang bagi malaikat maut. Ya, Bapak Ibu yang mukallah. Ulak umrah tahun 2018 akhir. Bulan 12. Ngeulaki sarajemi ger mendarat pesawat ngemari osahe mangan kedua. Anak yang gerai pelamugari yang ngesibuk karak kukuduk. Rupan pe satu hamba Allah diambil oleh malaikat. Ya, ger sawah 5 menit pe sibuk ana ya, pramugariana kelkupne urung mupuh, tulakne urung grek sorong karapo. Ger si roda. Ya, Bapak Ibu yang mengelas si kupikiri tarsiheun deni malaikat maut ni. Pesawat tertutup rapat, mayu ger kita betih, tangkuh ger kita betih, hona minta ngemelangak. Ya, gampang bagi malaikat maut apalagi melerai aku pantan nangkani ger susah aisin nyawah lo yujungu hana ya yujungu nuju gampang langgar kita betul tersahan mio jadi kita kisin isin muter siapkan bekal ya kekini Rasulullah akiyasun nas akturuhum dikralil maut wa isti'dadalah. Secerdik-cerdik manusia adalah manusia yang paling sering mengingat mati. Wa istiqdadalah dan mempersiapkan diri untuk bekal mati. Ya, manusia paling cerdik. Manusia paling cerdik numal pangkati Arab kuduk. DRS, SAG, SPDI, MM, home numal. Ya, cerdik di sisi manusia. Gerilan cerdik di sisi Allah.
yang paling cerdik di sisi Allah, jemaah si paling gati ningotkin mati, iya seluni polan langsahan media ke, kena kinti aku kene. Nah, kena kinti jemaah mulu. Oh ya, manusia paling cerdik sering ingat mati. Sesudah ingat dia mati, wa istidadalah persiapnya diri untuk bekal mak. Ya, semiang lima waktu sehari semalam, oh ya, adalah persiapan bekal untuk mati. Datang bulan Ramadan, puasa Ramadan, semiang lima waktu apa kita baringi dengan salat berjamaah. Karena sekali salat berjamaah 27 derajat. Ya, bapak ibu yang dimulakan, teban tim lokin jemaah semiang pegeru. Tim lokin jemaah semiang pegeru. Nah, hana kekini Sayyidina Ali mohon maaf pak, ini link Sayyidina Ali kusamungon. Manusia yang hidupnya hanya untuk makan, enggak beda dengan wa'awa tama'an wan huwan. Nah, saya kena Sayyidina Ali, aku nyambungnya. Nanti kepirin bapak aku kasar. Link Sayyidina Ali radiyallahu an karamallahu wajah. Siapa hidupnya hanya untuk makan, enggak beda dengan si kita tegu-tegu. Ya, pak. Ika kita banding-banding siapa hebat manusia dengan hewan. Meral hebatan awak oya. Hana ti hebat? Awak oya azan peger pengene, kamat peger pengene. Ara awak lain pemen ger pengene azan. Awak lain. Ya, kemle de beda-beda rumahnya bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ara teba murid di manusia ni mangano pikir ilang hana. Sui hana. Oya ger beda urum anu huna. Anu huna siwan warna aya gerbtehe ruhul gerbtehe asar gerbtehe maghrib gerbtehe isya semiang jumat pe gerbtehe ya karena we yosah nafsu tidak diberikan akal manusia diberikan akal diberikan nafsu merakali mosop nafsu terarap ya bapak ibu yang dimuliakan Allah makanya persiapkan amal, persiapkan bekal bapak ibu yang dimuliakan Allah untuk kita malah ulak ku Allah. Pada malam yang berbahagia ini, kin pengajian te bapak ibu yang dimuliakan Allah akan kuatkan dari hadis Rasulullah. Ini hadis ini ngeganti baca-baca buku gurun te. Idza mata banu adama in kata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Apabila mati anak Adam putus segala amalannya kecuali tiga perkara. Pertama, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak amal saleh. Ya, ara tulu amalan ini akan dapat menjadi gaji pensiun tak kala kita ulak putuhun. Nah, ini si penting kita siapun, pak. Lagu jemaah PNS. Meh masa kerjai 60 tahun, nah, ara ilen gaji pensiun ni. Kin hana ya? Oh ya, beles jasa dari negara. Karena ngeberbakti weku negara nge-PNS walaupun we teduh hari PNS gaji tetap mengalir walaupun gerpul ne nah teh lopul gerbubuat ne ah gerbubuat pe osah pemerintah gaji kuna kita hebati si PNS lah goya kenaki kita meh umur tu sawah akan kubur ada tulu perkara mengalir kadang tetulun ni gerusara dengan alhamdulillah tekesara pe guru ah nge acair ke nurang buntul. Cair pak, cuma cair sen. Kir. Cihon amalan yang mengalir sesudah kita meninggal. Ini situlah kita pikiri pak. Meh umur tu ageh pahala ger berteduh. Mari asar geh, mari rohul geh, mari maghrib geh, mari isya geh. Ini situlah kita pikiri kelem ni. Meh ini meh kusedar ni, pakak nyerupaki umah ni. Kuna carai situlu ni lengkap. Ya, alah nge ya tengku. Ngemati ke nge, tak no. Nah, kau ya teba-teba memang gerara pikir ngemati nge, los. Kuna mele. Cuma ke mati, kena betul benang. Mati ni lo sedih, Pak Yoh. Alam kubur rumah yang sangat sempit. Ke kita bacawan kita dakak ikul akbar, hana ge kena kuburan. Kuburan ini setiap hari bercerak. Cuma kerasa orang pantan nangkalipe gerbetehe pernah bercerak kuburan. Kiponokpe gersape menge. Selain jin dan manusia, oya usi munge, ke jin ur manusia gerpunge. Ya. Hana ti gerpunge manusia, kepunge ke he gerteduh semyang. Al kayai Allah tahun rakang itu sak isi. Mungkin ke meh niku surga karau si anu ku mana melumpat. Hana ge kene kuburan. Anak Adam. Ikara mung kita dakak ikul akhbar ke he ukeyumah.
Hei anak Adam, hei urang pantan nangka, silakan kamu tertawa terbahak-bahak di atas belakangku ge kini kuburan. Satu saat, ingat kamu akan menangis tak kala masuk ke dalam perutku. Nah, ge kini kuburan. Kedek renyo ko terbahak-bahak. Kedek ko mengerjakan maksiat. Kedek ko mengerjakan dengki. Kedek ko yaitu mengerjakan mungkar. Kedek ko berbuat dosa. Terbahak-bahak ko berbuat dosa. Mulelawi ko berbuat dosa. Ya, senang ko berbuat dosa. Silakan, ge kene kuburan. Ingat, kamu akan masuk ke dalam perutku dalam keadaan menangis. Satu. Meramian ge kene kuburan. Hei, anak Adam. Hei, urang pantan nangka. Silakan kamu makan yang lezat-lezat di atas belakangku. Ingat, kamu akan dimakan ulat tak kala masuk ke dalam perutku. Hei, anak Adam. Ge kene kuburan. Silakan kamu duduk, berdiri, tidur dalam lampu yang terang benderang. 100 watt, 200 watt. Ingat, kamu akan masuk ke dalam perutku dalam keadaan gelap gulita. Gelap le kuburan, Pak Yo. Germah lampu jema. Kenguk mah senter ke gampang. Mari baluk ni Pak Imam jenazah ni nyayo ni senter cantik kon ni anu ya. Kon saputi anu alatmu ke hesah kuasa. Kadang gelap ke. Kita ulak kutuhan ni le gertos Pak Imam kantong ni baju tu. Polos putih. Mana orang kaya? Baju jasna pun tidak dipakai. Mana pegawai? Mana DPR? Mana ini? Mana itu? Sebiasa pakai dasi. Gerenguk mah dasi ku akhirat. Karena ku akhirat gerenguk mah pakaian dunia. Pakaian akhirat, pakaian putih seragam. Nah, jemarawan, tulu lapis si kolak-kolaki. Tamah baju gamis, baju kurung. Tamah surban. Nah, kita hebatnya kita pak. Gersemiang pe kita abis serban ulang. Ya, ngabulut salah kira ke, satu tepurnya. Ya, jemabanan per walapi si kolak-kolaki. Tamah baju kurung, tamah kain sepinggang, tamah kerudung. Ideni ini ger berjelbak jemabanan. Ger ada masalah, ulak ku akhirat kami jelbak pun. Ya, lepak. Makanya jemabanan di ini dari berjelbak ni. Akhirat ke ulak pakai jelbak. Oh ya lupuh tu, kekaya pe kita, kebayak pe kita, si ngebaju jas, si ngebaju ini, si ngebaju mana? Nibu-ibu pe si ngebaju Malaysia, gara pakai baju Malaysia, pakai baju akhirat. Mana sudah yang kaya? Gerara ne, mayu kukubur gerara kaya miskin. Di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, siapa yang paling bertakwa? Ya, kita kejam di kuburan, Pak. Ayon, kita kuana ya. Kuan liang lahan. Ya, sampai ke balik papan, nginap di Sukabumi. Semelah di papan, lumah ke, Pak. Hanya tidur di Sukabumi. Gara ulak-ulak, nih. Di pantan nangkali, isi ngebenasara ulak. Kekena temas, ya. Kekena nyanya ke ulak. Nyanya gara temas, temas gara nyanya, gara ulak. Sara jemaah pe gerara ulak kulak pe getegin kita pantan nangkani meh minah kitanya karena jemaah ngemeh ulak hari kuburan. Ya lepak senang gak senang terima kuburan. Ada keperhatian bapak waktu ayam jemaah kuliang lahat renyah tutupan rumpapan tiba sempat kedik lenyai kuburan ini ayang ayang ngeriri pak nengon kuburan weh senyum lah tekuna melihat ulak lah kita pergi ni tekuna meleh tengah dunia ni anunya ngulak ke ngepari diri. Nah pak makanya saya ni sedih kita ngon menasah makin kosong masjid makin kosong ikan ngon masyarakat di kampung gerlah goya di sini mersah gerlah goya di sini masjid. Kenapa kuping orang sudah habis tuli Yakul ini pak Yakul daerah Ponok ngemen tuli jema. Gerpengin hayya 'ala shalah gerpengin nggih nae soboh bulat corong ni mika kusagi numah ya as-shalatu khairum minan naum warak numah ya bedeteng aurum deng korbal se jemaah sadak tawa barak tawa ana ala di kamina syahidin ni se. Ya aduh ya Tuhanku ya Allah. Ini ngeruatun lah kita kerona, Pak. Penyakit sanah pek ini barangnya gerteridah. Aku mersah kita gerberani. Ini tak kerona mana. Tiba alasannya kerenang Allah. Anak si kumersahi. Ngemeh golongi sajadah.
Entak noya kita gertubuh ke masjid. Teabang wayan tim lo bugolong. Bepasang mana pe gerge. Keterangan gertikik. Yah kalau ni ku masjid. Meh jarang-jarang sampai ke sana si jarang-jarangi. Entak noya gersah semiang. Tekon tim lo jarang. Rapat mana pe gerge. Abang tim ni gehge. Selo kehege waktu ngebenasa. Waktu ngebenasa sak pertama amin. Gerge untung gerbicara masjid. Iya ketang pe ke kowe. Pernah teridah selama ini kupon ngebenasa kok. Nah, riri kawin kena masjid. No sedih ya Allah. Rasulullah jamin masuk surga seger pe pernah taring semiang jemaah sekalipun tidak pernah. Sampai detik-detik terakhir memang sekeratel maut yamik ku masjid. Ke masjid ti Rasulullah ha, oya masjid oya umah hitungku. Al tiba de gerbruh pe ku haji. Gepenah pentongnya makam Rasulullah. Apa teh hari jemaah? Bahwa Rasulullah oya umahe, oya masjidi. Betul. Makam Rasulullah. Oya singa pernah hulak haji atau umrah. Oya makamnya itulah kamar tidurnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yone bayi makamon. Talengkahne lainnya masjid. Masjid oya sini menjadi Masjid Nabawi dan dinamakan dengan Raudah. Apa itu Raudah? Satu taman daripada taman surga. Sahan kunul yone, berarti wengo kunul seolah-olah di dalam surga. Ya, bapak ibu yang berkemah. Nanti kita dang-dang sawah ke Raudah si Aslio, kita Raudah si Arani padih ni masjid. Oh ya, pe guru. Si betih he buat, buat, buat. Merah nimu-nimu pe buat. Beluh jam tujuh, hulak jam tujuh. Hari tujuh ke tujuh. Nah, ngemeling azan maghrib, oh ya baru hulak lene. Sap Honda GLE gitu kau, ronyo karung sarai kodok kayaknya si bananan ni on karungan. Bahasa tentang rongon si rawan, rawan banan dis, rawan banan gerbes miang ino kenapa lah goya dekut. Saya baru jodoh asli. Si banan gerbe baso si rawan gerbero. Pan pelin, pan pelin pak. Ya hebati, enggak pernah ruku, enggak pernah sujud. Teke bapak ilah goya aku na model ni anak i. Kekini orang biran menan u menan minyak menan ayah menan anak betah bubungan betah pepasan. Ibu bapaknya enggak salat, mungkin ke anak i malah salat. Ibu bapaknya enggak pernah ruku, mungkin ke anak i malah ruku malah sujud. Bapak ini pe raya hadir raya haji urung raya fitrah. Nah, raya haji ngesak pertama semiang ger pernah. Terawih ger pernah anguk raya ge. Nah, isin gerara alhamdulillah isin gerara. Karape gredeli. Berarti karape dis lagu ipono. Ipono pe jema isin pe jema. Ya, cuman we ngaku jema di sisi Allah jema ninu jema ane. Ya, di lagu siwana anu no si bepo ge rumah no. Oya ke kita kaji koro pak koro ke kita kaji ini cerita koro melu kita ruang menit koro apanya yang mubajir tanuke ke kita gelihan koro tanuke ngukin gagang ni lopak ngelimus sara gerara mubajir kuliti ngukin keropok jangik ngejual seni ke diho kin wakni hana gerale ya wakni asam lambung lah sana macam ini tu. Usia kin tamah darah, ukui ngu iso, najisi ngu kin pupuk ceplak, tamah rum SS. Nah, kita ni kin pupuk sana ngu. Ubun kan ceplak agar, tapi ubun ngu keriting. Ika kita kaji pasal aja jerohon kita rumah wak oyana. Nisi kulit kulit tepe mergu, tanuk-tanuk tepe mergu. Kita tanuk tepe ke siapa yang beli. Kebetulan tanuk tepe kerana. Di sisi Allah, di sisi manusia kita tidak punya tanduk, tapi di sisi Allah kita sudah punya tanduk. Nauzubillah min zalik. Jemaah gerbi ibadah gerbi semiang, di sisi Allah tanduknya sudah keluar, ekornya sudah keluar. Nah, lagu agak manu perannya agak mukental nih. Karena ini pertama geh, ketinti geh geh nih. Ya, Pak. Sedih manusia gerak ibadah. Masjid sedih kita nengone kosong. Selom rage corona kini bertanya mulo gerkana si terihi ku masjid. Dan selama 2 tahun corona gerpenah hara kita ngon wan berita jemawan masjid selapi corona. Gerara Pak, alhamdulillah enggak ada. Karena masjid itu kata Allah tempat paling aman. Dari segala-galanya. Komplik ayo pe pak kembling berdiam sangkanya ke masjid ge sengap ronya gerara nih.
Angaman ni dabung sangka di masjid. Meling bedileang sangka ke masjid. Ngaman minah di masjid. Ngoi ngeneam lah. Ulakan ikut cerita di sini. Ada turut perkara menjadi gaji pensih. Pertama, sadakatin jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah ni kupon pakin gaji pensiun ni. Aram sen kita, aram merta kita. Kita bantu masjid nong ruah tiang nya. Mesesuk nya masjid ada urung tiang sirwawa. Oh ya, begitu mayo kita kan kubur sampai hari kiamat, pahala sirwah tiang nya terus akan mengalir ke alam kubur. Aram tanah lebih kita, alah kuakapan renyi nikin masjid, alah kuakapan nikin pesantren, kuakapan nikin tempat pendidikan. Oh ya, selama dipakai tempat oh ya, terus mengalir pahalanya kepada kita. Oh ya, keti jemaah-jemaah luar biasa apa? Kalau ada penyakit sini lagu jemaah-jemaah. Jemaah gerara gula, gerara setruk, gerara asam lambung, asam sana kenaki gerara. Asam sunti wala. Sini asam sana, gula kering, gula basah, alah gerita betih pene pak. Gula pe gemerawan ke place ni. Ngemeh minah ku jemaah. Ya mana uji kuni ku kakek-kakek. Tiada ke penyakit gula kek? Enggak. Saya enggak pakai sandal pun. Di atas batu terus saya jalan. Ya, saya ni berselok pe gergi gitu. Nanti dua gergi berselok. Alhebati. Kenapa? Orang zaman itu paling suka kepada sedekah. Yakin geri yakin kunoi kehe ku amaman tu. Arawal mahe arimpo sawal ibagi. Olong blo ibagi. Hana mahe oya ibagi. Dumurum ke kanak anda wen dah awalin. Saya ni kuna barang bagi. Salah sesir 5,000. Tiru cuma apa ger kita sah? Kita kemasan ku kredit tu. Hana ya wen lah. Kau mata juah pedih. Hana mah jemaah yang onko. Suan wen. Ya hebati. Jemun wan pusi lengkap serin. Musri gajah. Ah kemudian mengganggu ngemahe sarah sarah hana ya. Sarah ikut. Bagi ye. Mah awal, bagi awal, mah jagong, bagi jagong, kuruk gantang, mah gantang. Ya, Pak, nguruk gantang, jemana barangnya mah, tiba-tiba pilih-pilihnya, sekul-kulih pilih. Ini kuna barang pilih, walau ribu serah kilo. Simpik gantang apa, geri sekul-kulih pilih, sekucak-kucaknya. Sambalnya geri pakai kikis. Kulih-kulih gantang, melo merajro pemikir. Hal hebat, Pak. Jemaah senior, ucit. Ya, nanti mulukin jemaah, kini diri apa, ucit. Tapi ini, Pak, tapi. Terus tolong tiara sih. Masa komplek lewa, je arah rumah tu arah lampu. Umumnya, umum ni pakai si kuring letok mana? Tentera ni kita brand. Ini dari sini ke ujung sana, pasang lampu di depan rumah masing-masing. Pasang tiangnya. Orum lah, hanya kita pasang. Rapi pusuk. Nanti, terus kita kena pakai. Tebarak rumah hebel, kita pasang lampu. Kena diri apa ucit. Oh ya, buat kelemogir ke kuar rakam itu. Ya. Gara-gara kita pasangan lampu tarak nak rumah ta jema blo simyang sobo gerem seltu ni kidingi pahala akan mengalir gara-gara lampu 10 watt. Ya ngeri jema sini pak ngeri yo ino kendiri e ucit koreki ngenggilem baru gelih ne tegaman koreko wen ngem sesengeng ya ngenetek wih nawahi baru gelih ha merasa hati. Kuring gila bangat. Ini kita pem seseng yang belum. Kaya gerali aral bahasa jemaah jemaah pak. Arat tebak modern jemaah. Ku jemaah itu jam ku diri tumpul. Ke jam ni kemili. Ujian yang kemili kok Arab itu jam ku duk ni tumpul. Kaya gerali itu jam kemili. Itu jam ku jemaah tumpul ku diri. I jemaah om merengom. I diri jemput. Alhamdulillah senggerara senggerara. Apa yang bisa kita sumbangkan? Sumbangkan karena yang menjadi sedekah jariah. Nampin mehumur tu baru sedekah. Gerara cerita. Gerara cerita. La yu'akhirallah. Ya Allah. Itakhir engkau umurku tekik. Pedihnya ya Allah. Engkau sabdaka kati bersedekah aku ya Allah. Anak gikin Allah. Eh aman polan. Gara mungkin ku takhiran umurmu. Makanya apa yang bisa kita sedekahkan? Sedekahkan. Halo jemaah Tomah, saya 5,000. Kebetulan aman tepe gerniara, inen tepe gerniara. Sebelum ainen kuan celeng ngubuhnya kepadai. Sawang kau pahalan sedekahku ni Allah. Kuamangku rumkinengku singgung meluku alam kubur ya Allah. Luas kau kuburi, lapang kau kuburi. Jat jemaah 5,000. Opak jemaat ngara 20. Kali 12 jemaat. Kali opak sidah nge. Perbendaharaan tu. Ya, ayah gerali sedekah jariah. Ah, kemuk kita langsung nyedekahnya yo. Nampin ke kanaknya, aduh ini gerara cerita.
Sedekah nyikin di diri, wakafkan, nyetiba ku masjid, ku pesantren. Kebetulan isin ngarah pesantren, hana si perlu kita bantu. Oh, papan 10 keping, papan lalu keping. Alah, oh yang ngarah nu diri, hana si bantu nih. Pesantren pe pribadi, mungkin ki bantu, narankin we pahala. Hana jolon. Ya, kita ni bro, lah ni bro. Engon ni paloh, pak. Paloh je engon. Ibiron, kadang paloh pe tiba geranu biron. Ika kita engon, usaha pakai ya hana o pak keramil umo kau ya wah keramil umo tapi uji engon waktu mulai tu pak lemu koro lebak ke kami hoi pono kuping jemape sawah 200 tem 300 tem arah teba sara sawah 500 tem seger puter awak tu mulai tenaruh nah gelih korek kepeke rum rongok kemasa. Dede taring iuma. Ayo kemasan kin bapak muna nak kula molih tiara pangan ni. Nah, kemasahna pilih rongok, kepek sana ha pilih tulen-tulen. Ah molih nurang gayu ni. Ika mele lemur rebah gerara cerita kecuali lemun jema. Engon pake apa? Berkati. Uma wa urum pinang tapi uji engon kehidupan ni. Kita ni Aisyen ceningo ipantan angkani pe arah targeta arah tar anak sapulaga arah tar hana teba arah tar seri goro tebetih ne pa tapi ger berkat hanati meh kita doloti gerara berbagi ini logikai kuasa ku bapak karena ibu ho gerara buat ne ku bapak ne bapak merokok taring bapak tikik ujung rokok ka putingi hanati oya nu bapak ampu ya nekat bapak siluk bapak sawah kumeh terakhir kalau ni bapak merokok sapih bapak sawah mehnya rugi oh ya rumi ibu apa kita bawa bicara bapak ni tengok melepok bibir no kupon titik taringan ya numa hak tu ikai panganan numa hak tu bermasalah kita hal kata apa hati hak menjemah grup pangan-pangan cihak diri ade hak menjemah tiada bahasa nurang aceh pat kuteken aduh ini mehanu-anu jemasal sih nah, ini kita sudah gaji tu habis gaji tu waton kita sudah hak tu habis hak tu waton hak jemang tu wot bermasalah ke gitu ya rokok no nekat bapak uji ni pun aminya dari harap kuni so aku mah ke uji merokok sapihinya kini mamak ke kanak ni jengangi kita oh ya terakhir kita bercerak rumah lah ngeboh ni tapi bila tenang ngepangerakan nah mereka beli bapaknya bawal atau nekik lah kuih hodumu ikan oya gule apa ikan si kita maha kesepi nemu kita kuih ngepenampi kucing tulen ni ngepenampi kucing tetukai ngepenampi kucing si hak tu hana wo usi wo nekat makan tulang-tulangnya berhokon pak ya kata pak hak si nemu hak tu tipe pangan bermasalah kayak kita ide ni kadang bermasalah akhirat inti hana pak duk gule pe numu kita bebenin pui. Apalagi retante ni pak. Sente 1 juta, oya 25 ribu, oya ngeturah numu kita pui pak. Ngara je masih berhak. Baik berbentuk sedekah maupun berbentuk zakat. Lemu 30, ngara hak jemaah sarau ni, pakir miskin. Bebiri 40, ngara hak pakir miskin. Ya, bapak ibu yang emas 80 sekian gram, ngara hak ni para pakis miskin. Ya, nomor kita bayar yang pilih tadi yo. Jangan didolok semua. Bohokon nanti. Nah, ya, Pak. Ngemeh diatur oleh Allah ya. Oh ya, kata kita ni turah bersedia. Gekene Nabi, yadun a'la khairum min yadu sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pumu di atas lebih jeroh daripada pumu itu. Tuyuh. Pumu itu yo sahan. Nong yo, nong yo. Nah, tiru. Ke istilah ni ibu-ibu, njerang ruhul tiro ludu njerang asar tiro caplak njerang soboh tiro poa njerang lang tiro kuning njerang suwi tiro beng minah ni kumah jemaho inti ni tiro-tiro ni je kita memen ayal jemaah jemaah kemeli yo ina-ina jemaah lengkap wan posi bewa ni arah kuning arah beng arah seri kemeli petiro-tiro kemel we ah hebatin ayah kati umur jemaah jemaah berkat kesehatan epe berkat jarang jemaah-jemaah penyakit lagu sini ngemeja jorol sini arah penyakit paling kejam pak perin benasa matain kegemot perin murid ketubuhut kenahan seteruk pak penyakit seteruk kaya penyakit paling kejam masya Allah perin benasa matain gemot perin murid ketubuhut
Ah, baru titah meni. Allahu Akbar. Tengah sehat ger meral sebiang. Tengah sehat ke jelas hasilin bacaan tipa. Allahu Akbar. Tengah seterung. Allahu Akbar. Amin. Allah selawat yang ngemcorek buku ni mereka tu. Gara jelas ini nikawin. Amin. 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 Cuma subhanah rabiyal alam gitu. Mana salahnya diangkat derajatnya. Diberikan kebajikan kepada empu rumah yang menjamu tamu. Nah, kita lebih-lebih reje kampung ke deli jamu ya gerka. Imam gecik deli jamu. Iko mah jema ger pernah ge jamu ger mayo rahmat ni Allah. Ya, kata pa. Teba beli gula merah 2022 baru meh. Gagar sah. Ke arwah ni orang Cibanan. Bekasi arwah ni orang. Nah, pa murid ni kupon jema pejamu ni adalah pedih keberkahan ni Allah. Ya, ini meralah lang cuma liwakin diri peta lu ini. Bang bang mai kumah ni tu teh bang. Ah musrali tengku kelam ni kini. Kegera liwak pe kita datin ni. Ya, lepa te bage cuma kan rumah ni mayu kering rongok jamuan ulak kering. Dah nah gero. Tucit. Ucit bin ke kulit. Ke kulit kuna merebus semle. Hana rawa ya kita sah ke laguaran tu pak. Gerarnya subah lah gue ya, gue jamu tu mutang di kita je umah ayah tu mungkin cuma hanya pahalai. Hana rawa ya kita sedekahan, hana rantu gerungut tetridah kaya. Tah memang kita gerkaya, manusia gerara kaya, Allah yang kaya. Cuma tiu, uci, sen gertike, tunu terasi, uci kau nasam koyon, bau nawah ngebujin. Beli non karing sawah 5 kilo, 5 kilo beli karing. Beli kudon gitu, karing dia beli. Untuk anak ni, bandar Hana beli epong kerwe pak. Makan ayam penyet, ayam tangkap, ayam lepas. Bapak ini Hana lah melepas, karing. Untuk ke kanak ni, kita nanti sedap-sedap pangan ke kanak ni mulai sekolah tersesanah buat. Oh, kejeroh anak tak kejahat. Ulah hari bandang menjadi pegawai. Ya, pah ni penan kita beli. Anak saya ni, pah betul pula. Beli anak sana, anak saya ni. Terjadilah daripada gerara. Betul pula, pah. Anak di masa ni lah rata-rata anak nunuh. Anak gerantung. Anak yang bapak gerantung. Warongok kurwa kerkang kerkung kerkang. Kalau minahe waktu ngegelihon. Anak ni ludu. Jeng, anak logon, pepes pelin. Gerem putuk logon agar teduh ni. Oyal model anak sini. Entak ni anak kita ger ke masjid. Entak ni anak kita ger bersemiang. Entak ni anak ger belum umrah. Entak ni anak ger daftar haji. Entak ni anak, entak ni anak. Si jantung nawal pisang bawinku. Anak kanan ngelagu sana jahat tebe. Entak ni kita ger bersemiang. Ngekul ngeminteri sering jemahong. Ni huli kena sering jemahong. Ngeri seriwi. Ya, Pak, ingat, ingat. Semua hati kinde diri beramal. Kinde diri bersedekah, sedekah jariah. Ya, gerernya kita sempakan sen gere juga. Ya, arakin belonyen tepe, arakin infak te. Teba sen gertekik, pangan pe gere, sedekahan pe gere. Benasa kita, ngai dalam-dalam ke kanak ni bibir. Oh, bapak ni memang hemat pedih. Oh, gua orang anak pe pangan. Oh, yang nama hemat bapak mawin. Oh, cik. Nampin ke kanak ni belum ulak karena dia nanti gelih-gelih korek ke hewit ni ulak ya. Nampin duit ni baru gelih korek. Taring ni tulen ni. Merang sakitin bapak, apa yang enak bapak makan supaya aku bawa. Anak mah enak awah ngepit. Mahe korek hewe mien nutuh ni. Si sakit ngepit awah itu eh kerkap kerkap. Mahe bodoh, oe mien. Makin bapak ini, bapak ini setengah ni saya tulu. Tengah murid ni hana sehat, hana sedap. Tengah sehat ni hana pangan ronyo. Nanti nampin mah ke kanak ni. Oh, ini bangga pedih kita. Nong anak kui polan ben beli motoritik ni aku terharap sana jolon. Cibanan terharap kita terkodok. Depa arape motori gersapi arani kan motor ya. Ya, depa. Uji perhatiin bapak, depa isin. Alhamdulillah berhari isin. Di kampung kami hola. Cucit-cucita ke melebluh mah bayu soboh ke gertir tangkuh ke talemom. Ya lah butir ni, ada urusan kita ke ngon. Bukana jema gerosa hendik ke motor ya. Gerbeti heton kunul jemawa, bekas tapak ngkiding jemawa, bekas dul ni selop jemawa. Oya dinilai oleh Allah tiket ke surga.
Ya, Pak, makanya arah motor itu belum ngerjuk. Kini-kini neknya sudah lulusan, ya, sekutik-kutik ongkos. Oh ya, guna nerta. Alhamdulillah. Ya, Pak, ini selalu orang cerawan, orang cebanan terwani. Ayo, motor itu anak pegera rapangan, ya. Hari kita akan puter pelin. Awahnya gerara mengalte. Cebanan nanti galet nih mana api. Anak gerbeli ragi gitu pelin, ya. Ya, model cuma apa? Bikin diri EP, guru, apalagi kini cuma satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Oh ya, akan menjadi, anak ya, paharakin kita, kunakin ilmu bermanfaat ni. Pani kita ngaji, nyajaran jemaah, pani kita alik bo nyajaran jemaah, lagu jemaah jaman. You masuk mana pe, arah empat buah hati, you masuk pe, arah lima jaman, pakai obor, lenggir ke pak. Saat uyam berangkat, kutim ku ngaji. Iso pe ngekerah, ngaji jaman, selara hari-hari habu seni. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Saya ini gerberaku ini jus ama. Nganumi ikhra. Padahal tidak ini jus ama. Ujim apa ini? Anak keti. Ngemepat huruf E. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Alip germu tetek. Ba, ito, yo, sara, tetek. Ta, yata, serwa, tetek. Mepatnya jemana. Oh, alip berarti germu tetek. Ika, ito, yo, sara, tetek. Berarti bu. Kegera jim. Bu. Bahasa anu, ba, gerka. Bahasa jim. Ja. Zoy. Soy ke orang kita ni. Dan saya soy. Kalau ada hek kita kenal lewan Quran gerara soy. Ialah orang gayu ni ngemeh memo. Ija jul jilatil aratu jil jakuno nunung ija jul. Bertunung we cepat ku dikara. Itu nung ngemeh dolar tiah huruf E. Belajar gemerang. Orang kita ni ke? Aini ngara pesantren ku pengil-pengilan. Ayo belajar yo, lo mungkin yo aku mutuh peding. Masalah nuntut ilmu enggak ada tua-tua. Minal mahdi ilalah di kekini nabi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai keliang lah. Me umur tu baru gerne nuntut ilmu pak. Oh apa tuntut jemaah kita? Kuna tuntut jemaah. Iko ge keherwa malaikat nti tere konti guna itu makhluk daripada Allah. Iko kuni ye kehe siapa Tuhanmu jawab Allahu Rabbi. Ayah ke ilmu ya pak. Sawah ku benasa gitu ya jern jemaah. Ya, ini beruntung nih. Orang pantan yang kani kampung sangat beruntung. Di kampungnya ada pesantren. Cuma sarau si kuterihi pak. Bahasa orang Aceh. Orang rap hanam temang paju. Orang jauh temang rasa. Ya, biasa itu lampu terongeng gerara terang. Gerara ujinya belum bapak kutun lampu terongeng. Gertanya cuma bapak. Biasa cahaya lampu terongeng jarak weh. Orang rap hanam temang paju. Orang jauh temang rasa. Karena orang rap sepuh. Burung jauh ingin panik lah goya. Biasalah goya ya. Oh ya pepatah orang Aceh agar tepung kiri pak. Karena orang kita ni kuah berlemak, ubeh bekah. Keramil jantar puna cari kati lemak. Keramil nanti bebelah. Obon nyebulak kan belah ngama. Tak penasa ibu gertangkuh lemak. Orang gayu ni berat, berat. Tukuna belah aku pula guna saan jadi orang gayu. Anak tiga jadi orang Arab, aku tengah ha. Tulku, Pak. Mujilah guna salah pun jadi orang gayu. Kuna meleh. Ya. Beruntung orang pasal tengah ada hafiz Al-Quran. Ya. Siapa punya pasan tersebut, orang ngejatah mengalir pahalai kemeh kehe umuri. Gerara ni narupa. Gerara cerita ni. Kami MPU mujan cerita-cerita konul catat lah, Pak. Sahan tengku-tengku guru sehingga almarhum arah kemu generasi. Sila-sila konul ya. Dan dengan arah kegiatan ke kantor. Polan, tengku polan, mehumori gerara generasi. Tengku polan, mehumori gerara generasi. Tengku polan, mehumori gerara generasi. Berarti ilmu bermanfaatnya kegera nyambung. Ini semata saya, Pak. Kejulan bapak, anak bapak, pasan tren osahnya motivasi. Wen lah lesik kau ni belajar nak aku. Lah songohnya kau pasan tren aku. Ngaku siapa nama nak tanah sarita. Ronek kau nak pasan tren. No, ya lah gerali. Sedekah jariah. Hanya mutompok ilmu bermanfaat. Ya, Pak. Makanya kita gerilon kadang anak tu mayu pasan tren. Siapa pasan tren? Ada kita bantu. Orang yang menuntut ilmu di pasan tren itu merintis jalan ke surga. Siapa membantu orang merintis jalan ke surga, kita pun akan mengikut di belakangnya merintis juga. Ah, ulah anak sudah rentah di pesantren. Jaman kalau gue apa? Alah kau lah, Win. Nengok aku tengah hayang. Belum kamu cak, belum kibu. Nah, jadi regem pompon. Langkah di jalan. Ya, Pak ini larang. Aku lah kepon. Oh, ulah ke kolam. Bapak kita. Alah semua ke, Win, Bapak. Benasa pun kekon doane. Wih, regem pompon. Pek rosa, ya. Kalau pernah doa ni anak pun, enak. Ini pun pe doa, oh, bombon, gerara. Ya, berat, bumbutu, munosah. Ya, ilmu bermanfaat. Makanya didikan renyek ke kanak ni ke pesantren.
Meh umur tu, wen doan kita, wen nelkin kita, wen balut kita. Mongot wen nelkin kita, Pak. Hanati, neringat kenjak saya. Ini waktu imani. Macam kini, wen, kau mani bapak. Ya, gerpas aku dengan wajah ni. Bapak kuat, aku kena kini tu, aku mongot. Sedih aku nengok, kena tekit mir, tayi gerku menam. Setengah ngomeh tunggu. Tapi ni kelagu yang model anak saya ni. Letak nama ini, waiksang ni lah bukul. Ya, Pak Osah ini selesai, Osah ho selesai, meh ni selesai. Taring bapak ini mikir selesai ni. Retaing ngah selesai ni. Ya, semua dia anak ni gerantung na. Rumah nak logon. Tetapi anak saya ni pak lagu nang kambing pak tabi ya pak. Meh ni mak eh, mak eh, mak eh. Pak lagu nang kambing. Yulen pi anak ke pesantren mak eh. Melenggeri kikah anak ke mak eh. Kena kiki kahan kumpuni mama oma tiket mil sen ku gergena mak regen kiki kahan tulis tengah ngara 500 si pemungku berarti 7 juta mi gergena osan mio ni bapak no san 7 juta anak si kulpe ko san 7 juta anak si nomor 2 pe ke he gradil prene bapak agradil ino temasik ya makanya abang-abangku si ngeluahi tanggung jawabi istri inti betetiru ni kama niatan wanate pantang aku betetiru. Ah, kita kenal belinya Rwanda. Gerara si halal ini nusuh Rwanda. Betul, kuna wayah pegu kekuai, Pak. Daripada gerara lain. Itu kuna wayah gerara geruk tebu. Mereka kukin ni, kekuai pe. Daripada niru kama mokon ku jemaho. Ini amana pe ngegergigihi buat Pak E, Pak E. Teduh anak si kol, si nomor dua, Pak, Pak lebonan kami. Mek, kalang rumahku bocor, mek, mion. Beluh abang wena, GHD, ino. Nama na peo saranya waya ketitiru lah, tiru ya mion kahe. Gerpe ula ngegeh le mion. Nah bang usah bapak, masak na kugur, berarti bapak gradil osan mion. Bapak na wo gradil. Bapak na ngesengke. Ya, model anak seni. Ya, bapak ibu, jema-jema anak ke sawah 12, Pak. Gereng kunah pe. 12. 11, 12, 7, 8. Nong pakai rumah ni 14 hari ini. Opat tewas 10 hari. Ya, 14 pe, 5 pe, 6 pe. Jeroh anak jema-jema. Keseni anak jema 12. Ini mati. Dek roa. Ngokon sarang iwas. Sarang iwas, sarami tengah dedek-dedek polisi. Itu gerara berdedik. Maka ini hati-hati, Pak. Pasan tren siarai patan nangkani, ike gere mempaan bapak uji tengon ke. Jamu yang besar batangnya sudah ada di pantan nangka. Cangkok irnya cabangnya. Mayirnya kumah itu masing-masing. Maksudnya anak, Pak. Julen anak itu melakukannya. Ngarah dekat sana si kujaraku. Hari SD ini konenya mulut julen. Kadang SMP ini kehemel nyambung. Monggo, ngelepak newe. Waktu meh umur tu, Yasin, masih anak kandung membaca Yasin. Lagu letup, ya sawah pak, gerara murusun. Karena delah ni anak, urum delah jemaah beda. Beda. Doa anak kepada ibu bapa enggak ada dinding. Yang terakhir, yang ketiga. Awaladin salihin ya du'ulah. Anak amal sah, anak amal saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oh ya keturah ari ilmu bermanfaat ane baru demu anak saleh. Gerejulan ke pesantren selalu meramu demu anak saleh. Dek ngejulan PT Bager saleh. Cuman cara harapanku pak. Ngejulan ke anak ini ke pesantren. Yuk doa yumah ti teduh. Ya Allah. Cerdas engkau anakku ya Allah. Terang kau hati ya Allah. Kuat engkau ibadah ya Allah. Kuat engkau hafalan ya Allah. Aku ingin anakku kehemun dedek aku mehumurku ya Allah. Wae kehemun nelkin aku ya Allah. Wae kehen doa anakku ya Allah. Wae kehemun dedek aku ya Allah. Ya, ini doa orang tua ini nge teba julan anakku pesantren bapak ini gerbaso. Teba ngeblope ku pesantren ngemling azan nyula. Kena ku lagu kulen anak ini daripada bapak ini. Berarti bapaknya gersah umur dan ya gerkah. Dah aku dah rano ya pak. Saya ni pewan pesantren. Macam corak ragam ni. Cuma kami ngegele ni. Ngebatat. Biasa ya. Gerara masalah ni. Ngedor lah gua ya. Makanya beruntung anaknya. Bapak-bapak si titip ni anaknya ke pesantren. Hanya gitu perin beruntung pak. Karena pesantren ni gerteduh jemaah. Bayangkan hadis Nabi siapa 40 kali berjamaah. Allah akan berikan dua perkara ke Nabi. Bebas dari azab kubur. Bebas dari siksa kubur. Kuna ya pak. Subhanallah, 40 dah. Terketulutun anak tipe pesantren.
40 berarti 80 ya gitu. 8 kali 5, 5 sembilan, seru. 80 berarti 16 lo ngomong 4, 40. Ngomeruan dibebaskan. Ronya tamah min 24 lo. 24 lo berarti ngemutulun dibebaskan dari azab kubur. Sisa, sidahnya sisa. Onom lomi, waten dari bulan pertama rualo. Berarti sebulan rualo berjamaah anak tu. Muopaten 40 kali. Subhanallah. Ini dang-dang sawah kusi asliul ini pak. Siapa salat di Masjid Nabawi sekali, 1000 kali salat berjamaah di Masjid Pantan Nangka. Siapa salat berjamaah di Masjidil Haram, 100.000 kali di Masjid Pantan Nangka. Kahe sawah kumah uji kalkulator ni bapak, 100.000 bagi 360 hari. Pian ton kita semiang di Pantan Nangka, seger di Masjid Nabawi. Pian ratus ton kita semiang di Pantan Nangka berjamaah, seger di Masjidil Haram. Turah harawan cita-cita. Mudahkan rezekiku ya Allah ketika kunjungi makam kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mana bisa pergi umrah kalau belum daftar haji? Oh, ini keterangan gertekek. Enggak bisa terakhir haji gere umrah gere benasa. Keterangan gertekek. Lebih-lebih saya ini ngetunda ruatun min umrah, Pak. Anak haji. Berarti ketunda ruatun 23 ton ke sini kita daftar baru berangkat. Tekumur 80 baru daftar. 23 ton baru berangkat, 110 ton baru berangkat, 81 benasa. Saya tidak karena ke kanak ini, ke kita urusan, saya di bapaknya. Kak, kata kita badalan, tersana, ini badalan ini. Mungkin badali. Ya, saya ini pak. Makanya, mungkin, germungkin kita berangkat haji. Ambil jalan pintas, berangkat umrah. Al-umrah itu, hijjus syagir. Umrah itu haji kecil. Hanya diberin haji kecil. Melontar gerara, ukup gerak. Selendaronnya ada pak. Bayangan, gitu bayang gitu pak. Gitu bayangan. Aku ngempiin kalipe beluh hai ini ngeruatun gertubuh beluh. Mukali-kali. Membayang-bayang makam Rasulullah. Ngegati kuno samping ni makami. Geri samping makami dekat. Sebab ayah piara buel jemaah. Ya akulah umrah. Pas kuah matun batu nisan di Rasulullah. Ini pecogan gimana. Kita ngemualuhun umrah ger pernah teraman kita. Gerenguk bebe pogor. Memang tiba ulah umrah be pecogah kuno ta. Nge umrah acogah ye jemaah. Ika jemaah ger belo cogah ye. Oh kau, tidak belo. Foto amat ni pedang teki umah aku pegir teki aku foto rum pedang. Prene ini pedang saya dina Ali. Iko rum jemaah ger belo. Oh, tekuk senpan belo. Pedang Sayyidina Ali di Turki, pedang Abu Bakar di Turki, pedang Umar bin Khattab di Turki, pedang sahannya sahabat Nasrani Utsman bin Affan di Turki, pedang Rasulullah di Turki. Oh yang ngekengon pak, nah, dimuseumkan di Turki. Lihat boleh, pegang jangan. Foto pegengu, ah hebatnya orang Turki. Kefoto ke kita tosa goyang. Serban Nabi di Turki, jaket ni Siti Fatimah di Turki, jenggot Nabi di Turki, bekas tapak keding Nabi di Turki. Ini perintah ngamak ni pedang Sayyidina Ali. Ali Sihon ya. Kadang tali pantan nangkape. Sana itu soka. Kujemah gerpane nguk perintah 1x1 24. Tapi kok kujemah pane 1x1 ku 1 mutuh hewa. Ya pak. Niatkan dalam hati. Mudah rezeki. Berangkat menunaikan ibadah umrah. Ana si inti pak. Nguk kita mayu umrah nina. Urum umrah na. Oh ya, paling inti pak. Di dunia ni kita meninan tu mesempur alaki. Ini, di tempat suci di kota Mekah sana, ku gendong nama ibuku. Nawaitul umrata wa ahram tu biha an inengku polan binti polan lillahi ta'ala. Amuli labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka baik innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Walaupun orang gaya ni gertruh ni laka wal muluk. Laka wal muluk. Jadi ngalah. Kita no ya kiro ke pak. La kawal muluk ya. Engkau adalah raja ko ya maksudi. Ni sene la kawal muluk. Itu artinya ke kini ko muluk. Ko orang kuna. Long mai agem rabu dulu ya pak. Jadi ke ara putu kuna mele kita. We de lahing la go ya ke ka. La cari kalak pe getruh ni la cari kalak ngo ya. Cari kalak ngo berangkat. Kuna mele kita nyapi hiem le dilah nurang kita ni pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tetelah tenilang lah go ya kuna mele. Ati keblok kacih surat ni. Ai kan sallallahu.
Alah ngoy awin jadi. Ati blok kaci wana teni ngaji jarang samat Pak. Tak salah baca ulo dipake dak tinju ne ulak we. Nah, Pak makai delah teni untung seni ngara TPA i kampung, ngara TKA, ngara pesantren, ngepas delah teu. Aha memang kepas delah teu turah kuacih mulo kita mandah bepintunna. Nah, delah teni turah kone mulo selesai Pak. Iki isin wa bir pangan kas mager mempan nampak ini. Nah, karena dia lah tini urum dia lah sini jerabe dah tipis. Zoyna wa blohi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadilah kita anak yang berbakti kepada ibu dan bapak. Kepada ibu. Karena urum bentuk sanah pe, gara tebales kita jerih payah ninin tepak. Gara tebales. Gara tebales. Ara cerita singkat sebagai penutup. Ini kita tutupnya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam terjadi pembunuhan abang beradik. Abang ini kaya, adik ini cemburu. Karena getra kali retan abang ini unuh nilah abang ini. Waktu unuh ini tetah dua Pak. Kaum Bani Israel dua kiruhan kampungan. Abang ini adik ini mari unuh ni abang ini besan diwara we mongot. Abang ku unuh jemaah padahal we ngesene. Caingo gekene Bani Israel, Musa, minta kepada Tuhanmu petunjuk siapa yang membunuh cipolan. Akhirnya Allah berikan petunjuk, ikoya kena melebeti iko, kata geliko melelemu betina. Geliko lemu banan, ya, kena Bani Israel ni jema tukang selidik, kuneko min ketuhanmu Nabi Musa, kuna model lilemui, mion. Kuna model tanuke, kuna model nukie, kuna model ni jangote, sahingo kesarat-sarat, ya, ketan tiger betiko Nabi Musa, kini gelih umat mual lemu, yaitu warna mas, kulit mas, sara badan mas. Cuman ada di anak yatim yang berbakti kepada ibu bapaknya. Nah, guna ketiarai Pak. Satu saat di kaum Bani Israel ada seorang saleh dan salehah. Seorang ibu dan bapak punya anak satu. Anak laki-laki. Karena weng sakit-sakit Pak, yunce uripi lemu. Lemu eno pas. Jangote mas, kulit mas. Ujung tanuk sawah ujung mukimeh ni mas. Jadi kena sakit-sakit Pak. Mayelah lemu ini kuat buton. Anak ini sedang le. Ya Allah, ini ku titipun lemu muni, lemu kuni ku kau ya Allah. Selok kehekul anakku keh muraye, osan kau ya Allah. Ah, luru Allah langsung bercerak. Jula ni kuat buton, main ni kuat buton. Jadi benasalah bapak ini no, taring anak rawan. Anak rawan ini luar biasa saleh Pak. Berbakti kepada bapak ibunya. Karena bapak ngulak ke Tuhan. Weh kenal belunya kini buwe. Waktu epe bagi tiga. Sara waktu we beribadah. Sara waktu mi we kenal usaha. Sara waktu men we yuluni ne agar pernah belu-belu harunnya we. Kusuk ke ini sehat ke ini anak si suka ini ketika beli. Waya plan buat epe. Kenal le utam jual le ken belunya rumine ne. Waya plan buat epe. Pada satu saat ngekul anak ni ne. Gekin ini we. Belum ni kau kan utam no anakku. Raiko melelemu si kemas bapak mah. Kuna cara ini, berinko kaya ya Allah, sihan lemu si kemas bapak kuat. Lagu ini ciri-ciri, lagu ini bentuknya kuning mas, lagu ini jangote, kengeturun kaya anakku, oleh engkau rongoke renya cumko, maiko renya kini. Karena anak patuh dan taat kepada ibunya, belum juga nonton. Nah, ke bahasa kita ini, assalamualaikum, nyesana. Ke kita ini, ke masa songker kan. Kamu di malus, aku di Makassar. Ngekohin-ngekohin dong. Nasi jerohinnya dapat tengkaman. Jadi sahabat utam, ya Allah, mana lembu yang bapak ku titipkan? Ah, turun lembu ini kini diri Pak. Ciri-cirinya pas lagu seprin bapak ini, mama ini. Ya, berarti jagol jemasik jemun peo. Parine kemenyen, parine selso, ini turun akang ini kini diri. Gerara pakai dedik-dedik. Hei, ini lah, rana dua lagu, dedik pem sangka. Jemun akang lagi, karena rumah aku ni, ku bapak-bapak ni. Kuna pintar jemun-jemun. Jadi, ngeturun lemu anaknya ulik ne. Ulik ne cum ne. Ulik ne ni. Gak kena lemu anak izin Allah ku cerak. Wen, sana si ulik aku. Nek ni ku kuduk. Ni kata ku sangkan ku mamakmu. Mamak ku ne kini ku kulikan. Gara ku teki. Ah, lah jeruh hepa. Ke kita ni lah. Arab rulak ni lemu ya. Kalau ya aku tak ingat ni. Kata ku naik lemu ne ma. Oh, ni pajak kadi. Ah, kemudian orang pantan nanu ni. Mainnya kuma, sah kuma kena ini na, oh ya barang Iwin, tu kuna mini na, mai korinya ku pasar, jual kau nya nak ku sidah na, 5 dirham, 5 dinar, gak kena Allah, malaikat turun,
Uji ko mula anak salehu. Ika tebare ke hel lima, beli ko enam. Ketebare ke enam, tiru ko pitu. Kejuale ke hel pitu, tiru ke walu. Ah, le tawar menawar, tegar betih ke kanak ni. Noe malaikat, sawa ke pasar, onya turun malaikat nak. Jual kau ke lumawin. Apa? Telumuannya belangi, oh. Ya, jemaka apa yang sudah dikit. Cuma malaikat ni mula sawa. Sida jual kau lumu muniwin. Kena inang kuna lima, pak. Onam kuna. Ya, kona mula melaku, pak, yo. Kutiru izin lah, kau urangi sen lah arah ni pula ulang. Ha, keperini jualan sekehe onam, ha, jualnya 12 ya. Aku mah perini min kumamai. Murah deh beli bakcik anu mak wai. Ana apa ke mak bau. Ha, 10 wan bepi. Ha, model ni anak urang pantan nangkani. Ulah kumah mak, tiru ya onam lah mak. Jual kau ni naku. Cina kuprin lima senior nom. Sakone kunawin. Osa mamak muno konom. Osa hepa. Pitu kuno. Mion. Tebelai kaknya tukang tes. Ya, mion kumah. Kita kerkasan tene pula ulah. Taro yara ni kuan simpil kuro. Tamat ko ina selesai aku melaku Jakarta. Ma, onom. Jualan jen aku. Sako pitu. Ulak alik terakhir anak kena mereka nawin. Ini lemumunin dijual ko anakku. Win, kahe arah jemaah sembeli eh. Ika gerau regai kahe mas kuli lagu lemumunin dijual ko win. Al regai ko pun pak. Ini tak ni bani Israel nol, tak ni pukuna kuna nol. Ya, demuko kahe lemu lagu mas. Cuma regai kenal ko mas lagu lemu aku le. Ika gerau dijual ko kawin boh. Lagu ya ke pak, oh, mereka nyulah ini, kita bertabar deh. Kahe geh jemaah beli, mahe mas lagu lemu muni kuli. Ah, terakhir kupon lemu ayahnya pak beli jemaah, mas lagu lemu kuli. Anak itu menjadi kaya, karena balasan bakti kepada ibu. Ya, pak jemaah jeroh kini ne ikuna kita. Makanya kini ne urum kinama jangan main-main. Terakhir, tosa nuki ni lemu ayahnya, si beli bani Israel lah. Tetokon kuan tuku ni mayatna hidup di adan berbicara. Kunai sa nunuh ko adik kuan nunuh naku. Nah, inti kena masalah pembunuhan. Masalah anak berbakti kepada i. Ya, bapak ibu yang di Mekah kul pedes kupon pahala berbakti kepada ibu. Maka ibu jangan dipermainkan, bapak juga jangan dipermainkan. Jangan keluar kalimat sekali-sekali, alah geradil ibu ah, geradil bapak ah. Gerara geradil pak engki tepe lima jejadi teu nabang tepe lima jejadi gerara lebih ka bang onom jejadi. Ya Allah pengasih, Allah penyayang. Ibu ape ruatun nusune kita, abang ape ruatun nusune. Aham lebih pora lebih tikik kurang tikik ken urang ga ini bersima apun. Awas bagi saudara-saudaraku si masih murid ina, masih murid ama jangan permainkan. Kadang gerut tebantu kita tapi nti sakiti. Kadang gerut tebantu kita cuman sene aku nu carai. Sosen. Mayah nan dari hojor tengku ngerak meh melaku sosen tikik mitaring aku nampin dari benasa tak benasa kita mari nojo ngemah meteran saya marah ke meter si seratus ya ketinti muter-muter mayah nanak banan sara bagi nanak rawan rua bagi ke goya gerungok lebih kanak banan sakit nama inente taring rumah nak banan waktu sehat barulah aku kita waktu ngebenasa nanak banan sara bagi kontilik keterangan. Aku mula bicara sirawan nak. Ya kuna lah gue ya bangga. Kontilik keterangan jemageh ko. Oh. Aman tena jemageh nurus eh. Nama jema asli no. Jema asli no pe nama asli. Foto kopi. Bapak ibu demikian si dapat kusawahan. Naruh tu pe cerak gergageh kena nabi. Mang kasura kalamuhu kasura zunubuhu. Amang kasura zunubuhu kanan narul abih. Dile cerak, dile salah. Dile salah, dile dosa. Dile dosa neraka lebih cocok ke tempatnya. Nauzubillah min zalik. Segermi bapak ibu yang dimakallah karena aku pengi-pengi sini isi narah pesantren ayo kita bantu hana singok kita bantu kadang bantu tenaga kita ger mesin alhamdulillah arah mesin bantu rum mesin arah ilmu bantu rum il jangan ada kalimat alah ayo pesantren pribadi anti bantu pribadi enggak pribadi pahala tidak ada beda di sisi Allah. Kati mulia orang kampung pantan tengah pantan nangkani karena pesantren ada di dalam kampungnya. Pesantren habis mian satu anak habis Al-Quran tujuh keturunan akan digendong masuk ke dalam surga. Nyal ketapa. Sahan anaknya habis Al-Quran bapaknya akan dipakaikan kopiahnya nanti kopiah raja di mahkota di kepalanya. Arah kengon bapak wan senetrono anu bapak nikian santang. Para yang anu bulangnya mantap deh. Ah, nyak ayak ke barang. Lebih harone lan akhirat ke lagu si bapak nikian cantanga. Mahkota.
Nah, waya isluk ni Allah kin bapak urung kin ibu si hanake hafal Al-Qur'an. Ya. Demikian nama yang ku yang dimak Allah, ku Allah aku nurampun, ku tuah bahagia mohon diperbanyak maaf. Semoga mungkin ni geh-geh kini tengkuah. Kasar di bercerak. Merasa ku mah telak. Pokoknya aku sakit tu ku ulah arsin ku tuduh urang sin. Iya. Nong pe ku kirim yasin arsu. Anam le kirim ngeleda. Demikian bapak ibu yang Allah, ku Allah aku nurampun, ku tuah bahagia namanya mohon diperbanyak maaf. Ku pertama kepada tengku guru, mohon izin, mohon maaf. Semoga gehna kami selamat, ulah juga dalam keadaan selamat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.